السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله أكبر. ولله الحمد. ولله الحمد. Bagi sudah fungsi yang berhormat yang petua fungsi Dewan Muslimat Negeri, ahli-ahli yang berhormat, para hadirin sekalian, hari ini disebut hari Arafah. Seluruh manusia Muslim di seluruh dunia tanpa mengira bangsa, benua dan keturunan sedang berhimpun di sebuah padang yang disebut Padang Arafah. Mereka berhimpun di situ bukan kerana semangat Arab, semangat Melayu, semangat Eropah, tidak. Hanya kerana Allah. Artinya Allah merupakan titik pertemuan segala bangsa di muka dunia. Qul kullu ya'malu ala shakilatihi farabbukum a'lamu man huwa ahda sabila. Tiap-tiap manusia Allah buat. Tak ada manusia dibuat oleh manusia. Tak ada manusia dibuat oleh sebuah syarikat. Tak ada manusia dibuat oleh sebuah kerajaan. Manusia dibuat oleh Allah. Dan waktu manusia pertama wujud di muka dunia bernama Adam alaihissalam, dihalau keluar daripada syurga. Kemana dia pergi? Jawabnya ialah bumi. Arti bumi sudah ada. Bagaimana kalau bumi tak ada, Nabi Adam nak duduk di mana? Bila bumi sudah ada, artinya Nabi Adam duduk menumpang tempat yang disebut bumi, dibuat oleh orang lain. Nabi Adam sendiri tak buat bumi. Sampai sekarang pun inilah message ataupun risalah kita sebagai pejuang Islam di Malaysia ini, sebut pada masyarakat. Sama ada masyarakat tu berbangsa Melayu, berbangsa Cina, berbangsa Hindu, berbangsa apa sekalipun, itu dia yang kita sebut. Bahawa kita hanya menumpang atas bumi yang dibuat oleh orang lain. Sejak daripada nenek kita Adam AS sampai ke sekarang, tidak ada orang yang boleh buat bumi sendiri. Tidak ada orang yang boleh buat matahari sendiri. Tidak ada manusia boleh buat seketul pasir, setitis air, sehembus udara. Inilah yang menyebabkan kita sebut Allahu Akbar. Dan sebagaimana saya sebut dalam kuliah jemaat 2 minggu lepas, bahawa waktu kita duduk dalam kandungan ibu, kita masih jadi janin dengan ibu, kita sudah ada telinga. Nak dengar apa telinga dalam perutmu? Nak guna apa? Kita sudah ada mata. Nak tengok apa dalam perutmu? Dan kemudian kita ada otak. Nak fikir apa dalam perutmu? Tapi itu semuanya Allah buat untuk siapkan keluar ke muka bumi. Kalau manusia janin, kalau anak janin, budak janin dalam perut mak, keluar-keluar tak ada telinga, keluar-keluar tak ada mata, dengan sendirinya otak dia lesu, dia akan menjadi sampah masyarakat, menyusahkan keluarga, menyusahkan orang-orang. Kerana dia hanya sebatang kara. Nak bercakap, nak sebut apa, dia tak cakap-cakap ni hasil daripada kita dengar orang kata. Mak kita sebut air, kita sebut air. Dah telinga tak ada, nak sebut air macam mana, tak tengah. Dah mata tak ada, nak jamah nasi macam mana, tak tahu nasi di mana. Tapi Allah buat telinga, buat mata dalam perut, dalam masa kita jadi jani, untuk buat kesiapan bahawa budak ni akan ditolak keluar. Allahu akhrajakum min butuni ummatikum. Aku sebagai Allah tolakmu keluar daripada perut mukmu. Amba keluar daripada perut mak, mula mak. Bukan kerana mak terang saja,
Terang itu pun nak terang tak boleh kalau tidak kerana kesan daripada putaran yang dibuat oleh Allah kepada ibu kita. La ta'lamuna syai'a. Waktu mu keluar daripada perutmu, umur itu, mu tak tahu apa sekali. Ya'alakum sam'a wal absar wal afidah la'alakum tashkurun. Aku tolong buat telinga dalam perutmu. Aku tolong buat mata pada mu dalam perutmu. Supaya bila tu keluar daripada kandunganmu, keluar ke dunia, mu boleh tengok dengan mata mu aku buat. Mu boleh dengar suara mu, suara ayahmu, suara adikmu, suara abangmu. Kawan seluruh masyarakat. La'allakum tashkurun. Aku buat mata, aku buat telinga. Hasil daripada gabungan aku tengok dengan mata, kita dengar dengan telinga, dia masuk dalam otak kita, yang menyebabkan otak kita berfungsi. La'allakum tashkurun. Inilah bendanya yang kita sebagai pejuang Islam di seluruh dunia, termasuk di Malaysia yang kita panggil PAS, dedah kepada masyarakat dan kita sebut membangun bersama Islam. Benda-benda yang kita buat pagi ini, usaha daripada pemimpin untuk mencetuskan rasa sayang, rasa sedar bahawa manusia satu hari nanti akan mati. Thumma innakum ba'da zalika lamayitun. Thumma innakum yawmul qiyamati ba'thun. Thumma innakum 'inda rabbikum takhtasimun. Satu hari kamu akan mati. Amor akan mati. Tentu semua akan mati. Tak ada orang tak mati. Summa innakum ba'da zalika lamayyitun. Inna harfu tawkid. Lamayyitun bubulan tawkid. Mu akan mati. Doktor pun mati. Tanyalah doktor, berapa doktor sendiri mati. Doktor saya apa orang yang dah mati. Doktor bubak saya. Dia sendiri mati. Allahu Akbar. Lepas pada mati, summa innakum ba'da zalika lamayyitun. Ba'da zalika tub'atsun apa? Kamu akan hidup balik. Bagaimana mu hidup lo ni dengan saya yakin satu hari nanti mu akan mati. Tak pada mati, summa innakum inda rabbikum taqtasim. Mu akan hidup balik dan mu akan balas sama mu depan aku. Depan-depan aku mu akan balas lagi. Ada orang kata laula antum lakunna mu'minin. Bila kita bang pada masyarakat, balas sama sendiri. Laula antum lakunna buatan matani lah. Kalau tidak gitu aku jadi mu'min atas dunia gitu. Lalu ni aku jadi kafir, aku jadi munafik kerana menatani dia, kafir aku. Tak. Apa ni, pujuk aku. Ini benda-benda ni akan berlaku. Inda rabbikum takhtasimu. Allah sebut bahawa mu akan balas depan aku akhirat-akhirat. Perhatian semua, benda-benda beginilah. Kita buat bermacam-macam program, bermacam-macam cara untuk membolehkan kita duduk terniak ni. Nak cari harta banyak mana cari. Harta tu yang buat untuk manusia, tidak buat untuk lembu kubah dia. Lembu kubah sendiri tu untuk manusia. Rupuk, rapah, gayuh, balok lah, berapa semua tu yang buat untuk manusia. Kita kena cari harta. Tetapi biar reti harta ni boleh tolong kita di dunia dan akhirat. Kalau harta berhenti sekat dunia ya, masuk kubur kita sorang, harta tu pula jadi apa nama, jadi api bakar kita. Harta tu pula jadi pisah tikan kita, lembik tikan kita. Berpunca daripada kita tak memilih halah haram. Dia pilih una-una kena kau duduk dengan una-una. Una-una nombor dua. Nombor satunya syariat. Dan syariat ni kalau boleh, tak satu hari nanti kita nak undang-undang ni tak ada. Ada yang syariat. Terus saya kata ni undang-undang Malaysia. Kena kata ini syariat di Malaysia. Syariat di Indonesia. Syariat di Saudi. Syariat satu hari nanti kata undang-undang ni tak ada. Biar adanya syariat. Khotullah ya. Tapi undang-undang ni berhenti sekat orang. Ali yang berhormat buat undang-undang di Dewan Negeri. Ali yang berhormat buat undang-undang di Parlimen. Waktu orang ni buat undang-undang ni, dia fikir ke tak atas dunia ni ada dah undang-undang. Dan pembuat undang-undang atas dunia ni ialah Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Dan tuan-tuan semua ingat satu hari dulu. Waktu Nabi duduk ramai-ramai di Masjid Madinah. Mari satu orang makan bersih. Tak ada kesan debu-debu negeri Arab. Tak ada pakaian comel.
Tapi seorang abuk tak pernah. Masuk jak rapat belagu lutut. Asnada rukbatai ila rukbatai. Belagu lutut dengan Nabi. Orang nengung. Khamir mana? Nak kata orang jauh. Pakaian bersih, tak ada napa. Kesan. Debu apa. Nak kata orang dekat, tak ada seorang abuk kena. Tapi dia masuk rapat dengan Nabi SAW. Dia tanya tiga pakar. Mal Islam, ya Muhammad. Mal Iman, ya Muhammad. Mal Ihsan, ya Muhammad. Mata sa'ah. Pakar soalan. Soalan ni. Jok daripada jam hari tu, pakhlala ni soalan ni lah. Islam ni berapa, ya Muhammad? Nabi sebut. Sadaib Allah, syarikat Allah. Iman menapa? Antuk minabillah, malaikat. Ihsan menapa? Ihsan ya sayinu. Anta abudallah ka'annaka tara. Anta abudallah ka'annaka tarahu. Ihsan. Kita pun makna ihsan ni berbudi. Berbudi terjemah kita. Terjemah betulnya jelah anta abudallah ka'annaka tara. Mu mesti jadi hamba Tuhan. Bukan jadi rakyat Tuhan. Jadi hamba. Ka'annaka. Wa'lalak mu tengok Tuhan. Anta abudallah ka'annaka tarah. Mungkin jadi hamba Tuhan. Pagi, petang, siang, malam, bukratan, wa'asilah. Siang, malam. Ka'annaka tarah. Wa'lalak mu tengok. Karena mata manusia ni, dia boleh tengok benda-benda ya. Benda jauh tak apa. Benda terlindung balik tiang tak apa. Benda alih doa tak apa. Termasuklah ghaibul ghuyub Allah. Allah ni ghaibul ghuyub. Ya paling tak nampak. Tapi bila-bila tak nampak pun buat lalak pun tengok. Kerana kata kita buat apa namanya pada arwah buat lalak lah. Lalak kita duduk Mekah. Lalak kita duduk pada arwah. Lalak kita nak mati. Kerana waktu pergi kepada arwah tu kain tak jahit. Kain putih semua. Tetap jahit. Tuk-tuk kain kapal. Berlatih mati. Tak ada atas dunia ni satu ideologi politik ke kufrak ke yang ajar manusia berlatih mati tak ada daripada Islam. Ini satu benda pelik. Tak ada, saya ulang sekali lagi. Tak ada atas dunia ni ideologi parti ke apa saja ke persapah ke yang ajar manusia berlatih mati tak ada daripada Islam. Islam sekali setahun kalau boleh, mesti saya mana-mana boleh pergi, dia minta kepada arwah. Kakak ini tak berjaya. Tuk-tuk kakak ini kapan. Kalau tak mati juga, nasib baik. Sambung semula. Itu secara praktikal. Pakai kakak ini tak berjaya. Kalau secara doa, pagi petang siang malamnya, nak tidur. Nak tidur, kita orang Islam. Nak tidur, bing tidur, gerongkoh macam tu. Itu cara Melayu. Cara Islamnya ialah Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Bismika Allahumma wada'tu jambi wa bika. Ada berapa macam-macam doa. Bismika Allahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u. Dengan namamu ya Allah, aku letak tubuh aku. Dengan tolonganmu juga aku nak akak balik pagi esok. In amsakta nafsi farhamha. Ya Allah, kalau mu pegang nyawa aku malam ni, itu ajar dengan lidah kita bahawa kita akan mati ni. Kalau tak mati nasib baik. Kalau kita ada pada arpoh. Kakak yang tak berjaya tak ada. Berlatih mati. Kalau tak mati juga tu nasib baik. Sambung semula. Okay. Balik di Malaysia. In amsakta nafsi farahamah. Ya Allah, kalau mau pegang nyawa aku malam ni. Pagi esok akan mati dah. Farahamah. Tolong kesian lah. Sebab tu kita mayamaknya. Allahumma fillahu warahamahu. Wa in arsalta fa fatah kama tahfazani barakas. Tapi kalau mu tak pegang nyawa aku malam ni, mulpah pula. Mulpah. Aku hidup balik. Fa fatah. Tolong jaga molek. Malam kita tidur, tak jadi mati. Boleh jadi ramah di antara kita hok tidur malam mati, mati tengah tidur apa pagi. Allah ni banyak. Pucuk mati. Eksiden lah. Dawah tinggi lah. Berpinggan lah. Ambo ni pakai bateri kat 10 tahun dah.
Sebab tu doktor pesan, kau letih tu guru jangan lawa. Pertama tu guru umur panjang dia, umur tu. Yang kedua ni bateri, hidup dengan bateri. Jadi ambo duduk dengan mati ni, ingat sama aku mati ambo. Cik Allah, kalau mati aku puas hati dia. Aku guna umur aku 20 tahun lebih berjuang ke agama. Bermacam-macam halangan, bermacam-macam rintangan, bermacam-macam tuduhan dia buat kepada pimpinan aku. Tapi alhamdulillah, menutup jaya. Pak Cina pun, Pak India pun ada ada persatuan dia sokong Pak. No, ya tak pernah fikir lepas nama bawa Cina boleh. Dia sama sekali. Waktu Pak mula-mula timur gitu tu kan. Tahun persatu tu kan. Gapo kata kata. Pak ni coblo. Cina ramah kan. Orang Melayu pun tak disokong Pak. Moga Pak ni bawa Islam. Islam ni zaman utar. Zaman 2000 tahun hari tu. Macam-macam tapi alhamdulillah. Berkat alim ulama kita. Ia telah meninggal dunia bergelimpangan tulang malang di dalam kubur. Untuk guru kita yang sedang berjuang di pondok-pondok, di sekolah-sekolah apa semua sekali. Alhamdulillah, Islam termasuk adalah yang tipu Melayu sendiri, campur dengan orang lain, yang menyebabkan Islam makin berkembang, makin berkembang. Jadi, ambo duduk 24 jam ni, mati, ingat semua. Muju, satu muju. Ambo sakit pula. Dan Nabi Muhammad saya sebut, irtanim sallallahu alaihi wasallam irtanim khamsan qabla khamsin. Banyak-banyak hadis Nabi tunjuk ingat hadis irtanim khamsan qabla khamsin. Merebut peluang lima perkara ni, jangan bagi dia mari lima perkara lain. Lima perkara aku nak sebut ni ada padamu. Dia rebut molek, jaga molek, gunung sepenuh. Hak lima perkara ni jangan bagi dia mari hak lima perkara lain. Pertamanya, hayat takkan kau boleh mati. Pertama, Allah ni mu hidup. Jangan dia mati. Kalau dia mati, tak nak buat apa. Dia mati ke? Ya Allah, atas balik kami semula ke dunia. Ferja'na anak mal salihah inna mungkinu dalam malam-malam jemaah. Nabi kita buat semayang subuh. Biasa subuh. Ayat sajadah. Walau tara izil mujrimuna ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحين نعمل. Ayat ni Nabi baca dalam semayah subuh. Dalam semayah ke ayat kedua biasa dibaca surah Al-Insan atau surah Al-Mulk. Walau tara idil mujrimuna ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. Ya Muhammad, tara. Tara ni adalah pengajian ilmu saraf, dia panggil PM Dharim. Yang darah al-hal al-istikbal. Kalau lala ni boleh tengok lalu video. Video bagaimana mujrim. Mujrim mana hak lawan aku atas dunia. Hak lawan aku atas dunia kita lawan akidahnya, lawan amalahnya, politik dia lawan aku, ekonomi dia lawan aku. La ni kalau boleh tengok lalu keadaan dia di pada masa. Nah, kisuruh usia minta Rabbi. Duduk moyong. Oh ya, ayah apa, ayah burung mabuk laut. Duduk moyong. Atas dunia kita tak moyong orang ni. Segar, kecek, sepenuh mulut, tidur sepenuh mata, apa namanya, telan sepenuh mulut, sepenuh perut. Segar megah. Tapi atas dia ni nak kisur mana. Kalau dera tu orang jatuh separuh tiang eh? Kerana kematian raja berapa tu, dia panggil tangkis la'alan. Turun dera. Orang ni nak kisur. Rabbana absarna wa sami'na. Bila-bila duduk moyok pada masa. Ngaku, Rabbana absarna. Hari ni baru kami tengok dengan mata. Atas dunia hari tu kami nak tengok syurga tak nampak. Nak tengok neraka tak nampak. Nak tengok pada masa tak nampak. Lalu ni kami tengok dengan mata ni sendiri. Bagaimana haruanya ahli neraka. Bagaimana seronoknya ahli syurga. Wa sami'na, kami dengar sendiri hari ni. Suka hilak ahli syurga. Teriak tangi ahli neraka. Kami dengar ayat. Oleh itu farja'na na'mal salih. Atalah kami balik semula ke dunia. Kami janji nak buat amal salih. Inna muqinu. Kerana hari ini bukan kami yakin. Yakin atau disebut iman. Islam campur dengan iman. Bagaimana Jibril sebut tadi. Mal Islam mal iman. Orang Islam sekarang ni. Arab baik, Melayu baik, mana baik. Kebanyakannya Muslim. Tidak mu'min.
Muslim, mengucap dia pun syahadat Muslim. Ismail, bukan serban, janggup, bukan jubah. Ismail, Muslim. Tapi mukmin ke dia, yakin ke pernah dia buat? Hampir 90%. Tidak mukmin. Kalau mukmin tak jadi macam Syria, macam Syria, macam Syria. Mesir, rancangan jahat daripada Zionis, daripada Yahudi, daripada Amerika, lubuk Kristian di sana. Suruh budak dia nama Fatah Sisi bunuh ikhwan muslimin. Ikhwan muslimin ni macam pah di Kelantan, macam pah di Malaysia. Faham kan? Bunuh orang, mati tubuh je. Faham kan? Tak mati. Faham kan ni boleh mati melalui wajah dilhum. Bujuh. Wajah dilhum belatihi ahsan. Bujuh. Kalau mu betul, mu jawab ni. Sebab tu, musuh politik kita atas di Malaysia ni tak penuh. Tak pun mujadalah. Kita ajak apa kali nak bungkuk. Tak, tak sih. Dia tahu dah bagi sana. Golongan sekular, kebangsaan di Malaysia, di mana-mana sekali pun, dia tahu dia sana. Sebab tu dia tekan orang. Kita, gerakan Islam, tak yakin kita betul, tak payah tekan. La ikraha fi din, qad tabayyana. La ikraha fi din, tak payah tekan orang. Tak payah paksa orang. Kerana qad tabayyana rusyidul ghayy. Qad tabayyana, qad taukid tabayyana, bukan bana wa zahara, tak, tabayyana. Dekat dah pengajian sarah diratul mamna, tak ada orang ziyatul mamna, tambah huruf daripada sulasi menjadi roma'in, jadi khumasi, sulasi menanda kat tambahnya dia punya pengertian tabayyana, begitu sekali jelas al-ghayyu haqqu minal ghayyu. Jadi oleh yang demikian para ahli semua, kita kena tekan ni hasil daripada kita duduk itu pernah. Yang menekan itu dia sendiri yakin dia salah. Kau tak salah, kau dia tahu yakin, tekan buat kepada dia. Dengan sebab dia tahu dia duduk atas salah, nak jawab tak boleh, tak ada dunia, jadi tak boleh jawab, sebab dia ada kubur. Maka dia terpaksa tekan. Tekan dengan ISA. Berpuluh orang di Kelantan saja kena ISA. Pernah Allah. Pada lagi, Tok Guru, ayahnya, Datuk MB kita. Ayah yang Datuk speaker kita, bukan speaker kita ni pun nyari-nyari kena ASA juga. Banyak-banyak benda. Bapa kena ASA? Lah ni nak buat pula ASA, tak jadi. ASA pun orang pah je, orang tu upah je. Ni cerita ni, perah ni dia yakin. UMNO, orang sebut nama UMNO. Minta Allah Ta'ala laknak pimpin UMNO. Yakin dia salah. Tapi nak suruh tu juga tekan. Tak boleh duit. Di Kelantan ni, royalti saya buta tak boleh. Tuan ku sendiri Tito, dalam dewan raja kena hormat, raja kena hormat, raja kena hormat. Tapi jumpa piti, tak, raja tak kira berapa. Benda-benda lain banyak lagi. Ini perhatian semua hasil daripada kita buat program-program gini. Ka'annakah, kalau dengan Tuhan tadi disebut ka'annakah, walaupun kamu tengok kita buat hari Arafah ni, walaupun kita duduk daripada Arafah, makan putih semua, cuma kita tak makan putih lagi ni. Mudah-mudahan para hadirin semua semangat tapi iman ia diterap oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tunggu 2000 tahun itu akan terus hidup, terus tersebar, dia terus berdoa lah, insyaAllah.